Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setiap hari kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita selalu diberi kekuatan oleh Allah dan tiap hari kita selalu diberi tantangan-tantangan yang menarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, hidup ini diisi oleh dua hal, kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kejelekan, negatif dan positif. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan banyak kebaikan, maka kejelekan yang akan mengisinya, kebatilan yang akan mengisinya, segala macam hal yang negatif yang akan menghampirinya. Maka fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba untuk demi kebaikan, mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang positif, mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik, mengisi hati kita dengan prasangka-prasangka yang baik, mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Maka itulah yang akan menjadi warna dari kehidupan kita. Sekali lagi, kalau tidak kita isi dengan kebaikan, maka hati kita akan diisi dengan kejelekan, hari-hari kita akan diisi dengan kejelekan. Mari berjuang dengan hal-hal yang positif, maka akan terwujud, akan tercapai cita-cita yang positif dari seluruhnya. Terima kasih, saya Sulamul Hadi Nurmawan untuk Titian Arek TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.